Memang pelik sikap sesetengah pembangkang ni. Bila Tesla umum batalkan pelaburan di Malaysia, terus ramai yang serang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bukannya PMX yang tolak peluang tu atau menyebabkan pelaburan Tesla ditarik balik. Tapi Elon Musk sendiri yang buat keputusan untuk tidak melabur di Malaysia. PMX cuma sampaikan berita. Tapi beliau pula yang kena hentam. Kalau nak marah, marahlah pada Elon Musk, bukannya pada PMX. Pembangkang sibuk mempertikaikan dan menuduh PMX kencing rakyat. Sedangkan PMX hanya umumkan keputusan Tesla yang setuju untuk kembangkan perniagaan mereka di Malaysia. Pengumuman tersebut dibuat selepas PMX sendiri mengadakan beberapa pertemuan dengan Elon Musk. PMX beri gambaran sekiranya HQ Tesla berjaya dibuka di Malaysia, peluang pekerjaan pun akan bertambah puluhan ribu. Ekoran pembukaan syarikat dan kilang. Perdana Menteri Thailand pun umumkan benda yang sama dekat rakyatnya. Jadi, dekat mana salahnya? Malah, kalau kita fikirkan semula, bukan Malaysia saja yang Tesla batalkan pelaburannya. Tesla batalkan pelaburan di seluruh Asia termasuk Indonesia, Thailand dan negara lain kecuali China, Amerika dan Jerman. Keputusan untuk menggantung pelaburan di Asia Tenggara dibuat oleh Tesla sendiri kerana mereka tidak mampu bersaing dengan kenderaan elektrik EV buatan China dan mengalami kerugian dalam jualan EV. Tesla sekarang mengalami tekanan besar dalam pasaran EV sebab syarikat-syarikat China berjaya memonopoli pasaran dengan harga yang lebih murah dan teknologi yang lebih canggih. Dalam erti kata lain, ini masalah yang dihadapi oleh syarikat Tesla itu sendiri dan tiada kena-mengena dengan dasar kerajaan. Malah, keputusan ini langsung tak menjejaskan ekonomi negara. Pembangkang janganlah jadi hipokrit dan munafik. Sebelum ini, pemimpin pembangkang seperti Wan Ahmad Faisal paling bising tentang isu BlackRock yang ada kaitan dengan Israel nak beli saham MAHB. Sekarang, bila Elon Musk yang pro-Israel batalkan pelaburannya di Malaysia, mereka bising juga dan salahkan PMX. Apa sebenarnya yang pembangkang nak? Nampak sangat, pembangkang tak ada isu yang bermanfaat untuk dibahas. Mereka hanya cari isu-isu yang tak relevan dan putar belit fakta untuk tutupkan kejayaan dan kemajuan negara yang dibawa oleh kerajaan Madani. Thank you.